Dalam rangka pembinaan rekrutmen calon anggota Polri guna mewujudkan SDM unggul, Polres Tapsel melaksanakan perlombaan Hafiz Al-Quran Piala Kapolres Tapanuli Selatan tahun 2019 yang bertempat di lapangan futsal Wira Satya Polres Tapsel. Pembukaan acara ini dibuka oleh Wakapolres Tapanuli Selatan Kompol Jumanto, dimulai dengan pembacaan ayat suci Al-Quran oleh Muslimin Hutapea. Dalam sambutannya, Wakapolres Tapsel Kompol Jumanto mengatakan, perlombaan ini bukan sekedar ajang untuk menunjukkan kebolehan masing-masing, namun bertujuan sebagai salah satu wadah untuk menunjukkan kreativitas dan prestasi para peserta, serta sebagai ajang silaturahmi. Dapat paket umroh dari Bapak Kapolres bisa berangkat ke Tanah Suci Mekah. Ini tentunya merupakan apresiasi yang sebesar-besarnya tentunya. Dari Tapsel Sumatera Utara, tim liputan Tribrata TV, salam Tribrata. Mengikuti lomba Tahfiz.